Bagaimana cara memahami ketetapan Allah dengan usaha? Ketetapan Allah, qada dan qadar. Apapun yang berlaku dalam hidup kita ini sudah ditetapkan oleh Allah dalam qada dan qadar. Selesai sudah. Pena yang menulis qada dan qadar sudah diangkat, tulisan itu sudah kering. Rufi'atil aqlam wajafatis suhuf, sudah selesai kalau berkaitan dengan qada dan qadar. Hanya saja yang ditulis itu tak diberitahukan kepada kita. Tentang rezeki kita tak diberitahukan kepada kita. Tentang apa saja yang kita jalani dalam hidup ini tidak diberitahukan. Nah, tapi takdir itu sudah ada? Sudah. Mengapa Allah tak beritahukan kepada kita? Supaya kita di dunia ini menjalani hidup sebagai ujian. Sebagai ujian. Kalau Allah beritahukan, nanti hidup kita menjadi keterpaksaan, jadi terpaksa. Karena kita akan mengikuti kehendak yang kita ketahui itu, kehendak Allah yang telah ditetapkan itu. Maka karena hidup ini sebagai ujian, maka muncullah usaha. Allah sudah tetapkan rezeki kita? Sudah. Tahu kita besok rezeki kita berapa banyaknya? Di mana kita dapat rezeki? Tidak. Tapi sudah ditetapkan? Sudah. Lalu yang kaitannya dengan ujian apa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha mencari rezeki. Kemudian kita padukan. Kita padukan. Kita sudah berusaha tapi tak dapat rezeki. Maka kembalikan ke takdir. Memang Allah telah takdirkan kita tak dapat. Maka kalau berusaha sekuat tenaga pun, kalau Allah takdirkan tak dapat, tak dapat. Bisa tidak orang dapat rezeki tanpa usaha? Bisa. Dia terbaring aja di rumah sakit, ada datang orang bawa kue, bawa buah, bawa duit, dapat dia rezeki? Dapat. Ada dia berusaha? Tak ada. Karena Allah telah takdirkan. Kalau rezekimu di langit, Allah turunkan. Kalau rezekimu di bumi, Allah keluar kan. Jadi siapa sebenarnya yang berusaha sebenarnya? Yang berbuat, yang menentukan itu sebenarnya siapa? Allah. Rezekimu di lautan sana, ikan di laut sana. Umpamanya yang 2-3 hari lagi itu rezeki kita itu masih di laut sana. Ah, sekarang nelayan pergi dia melaut, tertangkap ikan itu. Di ikan itu sudah ada nama Pak Nazaruddin. Sudah ada itu. Jadi ikan yang akan dimakan oleh bapak itu sudah ada di situ. Nah, kemudian Allah buatkanlah sebab-sebab-sebabnya. Nelayan dapat nangkap, dijual, dibawa ke Pekanbaru, kemudian dijual, dibeli oleh Pak Nazar, kemudian dimasak, terhidang di atas meja, kemudian dimakan. Tapi semua itu mestilah dengan usaha. Itu dia kaitan dengan usaha. Maka berusahalah. Tapi mesti difahami itu. Usaha bukan yang menentukan takdir. Tetapi kita diperintahkan untuk berusaha. Karena hidup ini sebagai ujian. Usaha itulah yang jadi amal. Jangan pisahkan antara usaha dengan takdir. Sudah dibeli dari pasar ikan itu. Tapi betulkah itu rezeki kita? Belum tentu. Sudah dihidangkan di atas meja, betulkah itu rezeki kita? Belum tentu. Kita basuh tangan ke belakang, kucing sudah menyambar lebih dahulu. Nah, sudah kita berusaha, sudah, tapi belum tentu itu yang ditakdirkan oleh Allah. Maka jangan kecewa, sudah berusaha umpamanya, kemudian berlaku juga yang tidak kita inginkan. Maka cepat kembalikan, itu adalah yang telah ditakdirkan Allah. Dua-dua itu sekali kita fahami. Takdir kita fahami, usaha pun juga kita fahami. Posisi takdir kita ketahui, posisi usaha dalam hidup kita itu, kedudukan usaha itu pun kita fahami juga. Baik, ada lagi pertanyaan? Tak ada, cukup. Alhamdulillah.